Polis Perak nafi dakwaan di media sosial. Kononnya pihak berkuasa pejam mata dengan kejadian judi dalam talian serta pelacuran yang dikatakan berleluasa di beberapa daerah di negeri itu. Polis Perak malah tegaskan tidak kompromi dengan kegiatan tersebut dan tindakan tegas akan dikenakan. Seorang pemilik syarikat pelancongan mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 1.15 juta ringgit 3 tahun lepas. Penerbit dan pemuzik kelahiran Sarawak, Alvin Wee, mengharumkan nama negara selepas menjadi rakyat Malaysia pertama dicalonkan untuk pengiktirafan dalam Anugerah Cinema Audio Society atau CAS 2022 di pentas Hollywood. Laporan penuh dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.